lagi di Info Sehat Medikalogi. Hari ini kita akan membahas mengenai manfaat brokoli hijau untuk kesehatan. Brokoli merupakan salah satu sayuran hijau dari keluarga tanaman kubis. Hingga kini, brokoli terkenal sebagai sumber makanan yang mengandung berbagai macam nutrisi dan gizi. Berikut ini manfaat brokoli hijau untuk kesehatan. 1. Memelihara kesehatan jantung. Serat dan antioksidan pada brokoli hijau bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dan mencegah pembentukan plak atau aterosklerosis di pembuluh darah. 2. Mencegah pertumbuhan sel kanker. Berbagai kandungan brokoli yang bermanfaat sebagai zat anti kanker adalah 1. Fitonutrien. 2. Vitamin C. 3. Vitamin A. 4. Vitamin E. Dan 5. Jenis mineral seperti kalium dan selenium. Kandungan nutrisi ini dapat berperan sebagai antioksidan dan membantu metabolisme dan mencegah inflamasi pada tingkat sel yang merupakan fase awal dari perkembangan kanker. 3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan antioksidan lain di dalam brokoli hijau juga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Sistem imunitas tubuh yang kuat dapat membantu tubuh Anda untuk melawan infeksi. 4. Detoksifikasi tubuh. Terdapat kandungan antioksidan dalam brokoli yang bermanfaat untuk menghambat dan menetralkan kerusakan sel akibat radikal bebas. Senyawa antioksidan ini membantu mengurangi peradangan serta memberikan efek perlindungan pada tubuh. 5. Menjaga kesehatan pembuluh darah. Manfaat brokoli hijau juga dianggap baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan mengurangi resiko terjadinya diabetes. Kandungan mineral seperti kalium di dalam brokoli bermanfaat untuk membantu melancarkan aliran darah sehingga dapat mencegah terjadinya tekanan darah tinggi. Berbagai kandungan nutrisi dalam brokoli juga membantu kerja insulin untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah. Sekian info sehat hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan nantikan konten info sehat berikutnya di YouTube Medikalogi. Bye-bye!